Selamat datang di vlog gue yang pertama. Anjing geli juga ngomong teman kamera. Gue akan namain vlog ini dengan nama Flare with V, V-L-A-R-E. Flare. Flare, bukan pakai P. Tadi flap. Gue Daru, gue bukan siapa-siapa. Gue cuman bikin YouTube kecil-kecilan yang namanya Kina TV. Kalian ntar bisa subscribe di bawah ini YouTube gue. Miring ya? Ini YouTube channel sebenarnya gue udah bikin lama, tapi nggak pernah gue urus. Sekarang gue abis bikin visi, gue ketagihan ngomong depan kamera, jadi gue pengen bikin vlog dimulai dari hari ini, tanggal 3 Desember. Kenapa tanggal 3? Karena gue pengen sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 gue baru pengen, tanggal 2 gue harus bongkar-bongkar lemari nyari kamera. Jadi kenapa gue bikin vlog? Vlog ini sebenarnya bukan sesuatu yang pengen dilihat banyak orang. Untuk vlog ini nomor sekian dilihat banyak orang. Gue tuh pengen ngelatih diri gue sendiri gitu loh. Karena gue di TZ juga host ya kan, TZ juga host, jadi gue harus belajar ngomong gitu. Gue tuh orang yang bisu. Enggak. Gue orang yang susah banget berkomunikasi secara oral, omongan. Oral. Bukan cuma oral yang itu, oral juga omongan artinya. Di TZ gue juga sebagai tukang edit bareng sama temen gue Ryan, jadi gue mau mengasah skill editing gue gitu. Gue mau membiasakan gue ngedit. Kalau vlog kan gue bakal terus ngedit sendiri, segala macam sendiri, syuting sendiri. Gue juga harus belajar angle, ya kan? Ini sebenarnya cuma buat nambah ilmu gue aja. Kalau orang lain sekolah, belajar dulu, gue langsung ujian, gue langsung gini-gini, ya kan? Ntar dulu haus. Terus gue juga bikin ini biar gue bisa ngatur waktu. Gue biasanya lebih mepet jam segini, sini telat. Karena gue harus spare waktu, ngatur waktu lebih baik. Karena gue tiap jalan naruh kamera, bawa kamera, ngulang lagi, ngomong lagi, ya kan? Ini banyak manfaatnya gitu loh, ya kan? Terus juga biar kalau gue gabut, vlog gue pasti banyak kosong dong. Nah, gue pasti nyari hal-hal positif buat gue masukin di vlog untuk memenuhi jatah vlog gue gitu loh. Jadi sebenarnya vlog tuh banyak manfaatnya. Gue melakukan ini bukan biar eksis atau apa. Dilihat rambut gue ya. Ntar dulu, maksudnya mati. Gue ini sebenarnya cuma mau gue doyan nge-push diri gue sampai ke ujungnya kan. Gue belajar itu gue harus bisa ngacara bikin vlog ini cuy, ya kan. Terus flare ini gue usahakan minimal seminggu 2 atau 3 kali, ya kan. Itu berhubung minggu ini Kamis kayaknya bakal cuma 2 kali atau sekali deh. Tapi syukur-syukur bisa 3 kali gue usahain, ya kan. Biar isi-isinya menarik, karena gue gak mau juga lu liat gue tidur, liat gue makan doang, liat gue ngedit mulu tiap hari, ya kan. Vlog ini kurang lebih, ya kan isinya. Yang jelas daily life gue, walaupun gak gue bikin daily, I will talk about things that I like. Kayak bisa suatu hari gue tiba-tiba nge-review musik band baru yang gue suka, film yang baru gue tonton, nge-review selingkuhan gue. Gak ada, kurang setia. Bisa gue ntar ngomongin tiba-tiba tentang kopi, tentang tempat yang gue kunjungin, tim mini soccer gue sama anak-anak, namanya Imso, ya kan, gitu-gitu banyak. Jadi gue akan belajar untuk nyari konten dari hidup gue sehari-hari. Semoga hidup gue menarik, dan semoga lu suka, dan semoga lu subscribe. Walaupun ini gue bikin 3 hari seminggu, tapi bukan masalah ngedit bentar apa, bukan masalah internet gue di rumah agak lemot, jadi mungkin jadi hari Kamis baru ketonton, hari baru kelar gue apa, hari Sabtu, hari Minggu. Jadi sabar-sabar aja. Kalau mau subscribe silahkan, gue gak berharap banyak like atau komen muji-muji atau apa. Gue disini lebih berharap biar lu kritik gue, ya kan. Dan lo bikinnya vlognya gini, lo ngeditnya pakai ini aja, lo ngeditnya triknya gini. Kalau angle gini lo gini, angle gitu lo gitu. Karena gue di sini gue pending by ilmu, jadi tolong lo yang review ini, yang dengar gue ngomong sekarang mungkin bisa bantu gue. Oke, sekarang gue mau ngedit dulu karena temen gue Ryan hari ini kayak masih sakit, jadi gue harus biar tayang. Mau anak-anaknya sakit juga tinggi terus tayang. Subscribe. Lagi tengah-tengah ngedit, gue sendirian ternyata ditemenin sama orang. Siapa lo? Iya. Habis break sejam, gue ngedit dari jam 11 sampai jam 6, 7 jam. Break makan sejam, istirahat. Sekarang mau mulai lagi ngedit, tapi
harus sehat cuy. Perut mulai gak enak ya kan, minum kolak angin. Minuman orang kaya. Pedes. Tinggal dibuka. Enak nih. Kalau dipakein es kayak enak deh, campur susu. Deh, saatnya bekerja lagi. Gue tinggal nge-review terakhir, tabel sedikit. Jadi besok kalian tinggal disini, kasih tulisan, kasih efek bunyi, kasih lagu. Yang penting kerangkanya udah kelar hari ini. See you, must go on. Kerangkanya aman, semoga besok kalian sehat datang ke sini. Semoga besok sehat, semoga besok datang. Gue butuh second opinion untuk setiap video NTZ. Mungkin buat gue lucu, buat orang yang lucu kan. Itulah kenapa lu untuk second opinion gitu loh. Sekarang gue mau beres-beres. Mungkin gue mau puter, rapi-rapiin kantor. Terus ngedit buat vlog ini. Semoga besok pagi bisa sudah tayang ya. Amin. Jadi gue udah kelar nonton hari ini, ketinggal naik, tidur, istirahat, siap-siap buat besok. Makasih udah nonton video ini, vlog gue yang pertama, flare. Semoga gue masih bisa terus konsisten bikin ini. Jangan lupa subscribe dan kritik video gue, oke? Dadah.